Oke. Halo guys, balik lagi di Ikiriki Channel. Oke, gue kedatangan barang baru. Maksudnya barang meriah lagi ya. Dan kita akan unboxing. Oke, guys. Bisa emang. Nah, ini barang yang sangat diperlukan bagi kalian yang suka lama-lama di depan komputer kecil pegang tangan. Oke, ya betul, ini mouse nya. Ini mouse wireless, jadi nggak pakai kabel. Iya ya, tahu kalian juga. Nah, kenapa ini murah? Biasanya kan kalau wireless itu di atas 100, nah ini di bawah 100. 50.000 lah, soalnya ini di diskon. Oke, guys, kita buka. Bikinnya kayak gini aja, plastik, kemudian dusnya. Untung aja nggak rusak nih, soalnya sedikit penyok di sini. Penyok. Kan? Oke, ini mouse merek Inpic ya. Nanti dibaca aja di deskripsi. High quality computer mouse. Oke. Ini sudah kerjasama dengan Shopee ini ya. Ya, ini dari dari Cina. Oke. Ini guys. Ada yang punya mouse seperti ini, kayak apa? Komen di bawahnya. Jadi jelaskan apa sih kelemahan dan kelebihannya mouse ini. Komen di bawah ya. Oke, guys. Nah, kita buka ini masih disegel. Kita buka segelnya. Udah buka ya. Gimana lu? Ini buka. Oke. Wow. Oh, maaf ya, sedikit berdebu. Iya. Ini buku petunjuknya. Ini guys, biasa petunjuk model bagaimana cara menggunakannya, kemudian perawatannya mungkin gitu aja. Dan lain-lain lah pokoknya. Oke. Dan ini kita mendapatkan sebuah tentu saja mouse-nya. Wow. Wah, ini kabel USB sama port buat nanti kita masukkan ke mouse. Soalnya kenapa ini bedanya dengan mouse yang wireless yang biasa gitu. Ini mouse tidak perlu apa ganti baterai. Maksudnya kalau biasanya kan kalau habis baterai kan ganti baterai lagi. Nah, ini perbedaannya itu bisa dicas. Bisa dicas seperti HP gitu. Kalau baterainya habis kita cas aja pakai ini. Oke kan? Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi beli baterai kalau mouse kita sudah nggak bisa bergerak. Kalau baterainya habis gitu. Oke. Mantap kan, guys? Mantap, guys. Oke, ini wah gamer banget nih. Kalian yang gamer harus punya nih ya. Kalian yang gamer harus punya. Oh, nggak berisik guys. Nggak berisik tuh. Kalau kita klik, nah, nggak terlalu berisik kan? Kalau yang biasa kan berisik. Nah ini, kedengaran kan? Nah, yang biasa. Ini nggak. Mudah-mudahan bagus ya. Wow. Oke, ini ya worth it banget sih kalau menurut gua. Ya ini kabel untuk ngecharge-nya, nanti kita gimana? Ini di sini guys, ini ada lubang charger, nanti kita ke sini charger. Ini ada, udah habis nggak ada lagi. Oh, enggak. Oh iya. Kita nyambunginnya kemana ya? Oh ini, hampir lupa gua. Aduh, ini nih guys. Nah. Ini yang untuk kita colokin ke perangkat komputer kita ya, CPU kita. Dari sini guys ternyata, aduh, malum guys, pertama kali.
Dan bedanya di sini enggak, bedanya di sini enggak ada untuk tempat baterai gitu ya. Soalnya kan ini baterainya sudah bisa dicas gitu. Jadi enggak ada ruang untuk kita ganti baterai di sini. Kan biasanya ada ya, biasanya kan. Di sini enggak. Itu aja perbedaannya. Asik sih. Kalau habis kita kan enggak usah beli lagi baterai gitu. Jadi kita tinggal cas aja. Untuk kapasitasnya saya kurang tahu. Coba kita baca dulu. Lamanya berapa? Durasi kita gunakan mesin ini sampai baterainya habis itu. Baterainya kapasitasnya 400 mAh. Jarak wirelessnya gitu 10 meteran. Dan sudah kompatibel dengan Windows 10, sudah bisa. 7 Win 8 ya. Ya, kalau misalkan kalian yang sudah punya gitu, yang sudah lama pakai ini, bagaimana kendalanya, bagaimana lamanya kita menggunakan mouse ini sampai baterainya habis, tolong komen di bawah ya guys. Ya, tolong nanti komen di bawah. Oke guys, unboxing barang murah meriah kali ini adalah sebuah mouse ya. Sebuah mouse wireless dengan baterai charge, sehingga kita tidak perlu membeli baterai eksternal lagi. Nah, harganya cukup murah dan makanya gua unboxing di sini gitu ya, karena barangnya murah tapi mudah-mudahan kualitasnya oke dan awet. Oke guys, terima kasih sudah tonton video ini sampai akhir ya. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian dapat informasi lagi mengenai ini ya, mouse ya. Sebagai rekomendasi juga buat kalian ya. Jadi nanti kalau kalian pengen, yang belum punya boleh komen aja di bawah, nanti saya coba dimasukin linknya ya. Atau kalian bisa cari sendiri di toko online kepercayaan kalian ya. Oke guys, nah gitu aja ya. Jadi terima kasih, jangan lupa subscribe-nya guys, jangan lupa like-nya juga videonya. Oke guys, sampai jumpa di video unboxing selanjutnya. Selamat menikmati.